Kalau rumah, yang kedua dibuat adalah dia. Yang ketiga puasa. Puasa itu penting. Jika kamu tidak mampu menahan nafsu, maka berpuasalah sehingga kamu tinggal kepada perbuatan maksiat dan zina. Kalau kamu apa itu yang kedua? Itu dinding. Yang keempat adalah membayar zakat. Karena adalah harta kita itu ada harta orang fakir miskin. Pada dasarnya kita keluarga itu berkurang, tapi pada hakikatnya harta itu bertambah karena ada keberkahannya. Supaya harta kita yang bertambah, maka keluarkan zakat. Kalau rumah untuk membersihkan rumah dengan maksudnya adalah harta. Itu belum sempurna. Baru sempurna rukun Islam adalah haji. Bagi orang yang mampu adalah haji ke Baitullah. Bagi tidak mampu, hajinya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah haji bagi orang fakir miskin. Baru sempurna. Kalau rumah apa penyempurnanya? Itu pintu dan jendela. Yang di dalam ilmu itu kita bandingkan dengan ini. Kemudian itu yang kita dalam bersama dan tidak ibadah, muamalah, daya dan munafikah. Yang kedua, kita harus contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam membina rumah tangga, baik dalam membina kampung, kepala desa, mungkin masyarakat termasuk presiden. Contohnya ada kepada Rasulullah.